Ntar bang Harta wawancara. Iya, siap. Soal ini kemarin Amina yang lagi minta terus nyebut Kak Loli sih. Iya. Gimana tuh bang Harta? Gimana ya? Kagetnya sih. Lucu. Mungkin dia dengerin Arsi kan suka manggil Kak Loli jadi ngikutan Kak Loli. Gitu. Tapi expect nggak bakal kayak gitu tiba-tiba? Dia emang cepet nangkep, jadi apa aja ngomong di depan dia harus hati-hati. Jadi apa aja yang orang ngomongin, ngikut gitu. Tadi juga sempet nganterin Amina nih ke sekolahan, pulangnya nangis, kenapa itu kok? Iya mungkin karena kan waktu pulang ini ya guys, waktu pulangnya dia di kelas yang sekarang tuh gak boleh ditemenin, jadi kayak ditinggal sendiri, jadi mungkin dia belum biasa, jadinya dia dikajak temen. Jadi belum biasa, jadi dia mungkin takut, jadi nangis pulangnya. Bang, kemarin juga salah megang. Iya, sini. Nah, sini, mundur, balik arah. Nah. Iya. Bang Ata kemarin salah megang mama gigi tuh gimana Bang Ata? Iya, kemarin lagi ada kerjaan bareng. Ada undangan lah, bukan kerjaan, ada undangan ke sana. Terus lagi nggak sadar gitu, sadar. Tapi sadar, respon dari Kalori sendiri seperti apa mengatakan? Itu ada di videonya, responnya ya. Langsung aja kita spontan. Orang nggak sengaja, nggak tahu soalnya bajunya sama. Bajunya sama. Sempat motoran sama Pak Jokowi juga, sedikit itu sama Pak Jokowi gimana nih? Ya alhamdulillah dari saya nikah sampai adik saya terus sampai sekarang. Luar biasa lah, bukan dari dulu emang apa ya, alhamdulillah Pak Jokowi suka ngundang, suka ngajak, gitu. Seneng lah, seneng punya hubungan yang baik sama Bapak Jokowi. Kepatah mungkin soal Sukoji sama El di kebanyakan pacaran di sebelum tiap hari. Saya belum tahu tuh, nanti saya tanya ya. Kan satu sering main bareng juga nih mungkin. Nah terakhir sih belum tahu, belum ada dia yang cerita. Kalau nggak dari dia sendiri yang cerita, nggak berani ngobrol, nggak berani ngomong juga. Tunggu yang bersangkutan aja cerita. Tapi serasi ya, lihatnya. Insya Allah. Gitu aja mas, siap. Okay. Makasih banyak mas. Yeah. Mas Nur, thank you.